berangkat ahli pedagogika. Ya, hasilnya bagaimana? Kategori sangat validnya maksudnya bagaimana? Kalau dia kita mau nilai aja kita, kalau di matematika mesti angka. Iya, maksudnya hasilnya bagaimana, berapa? Kategorinya bagaimana? Sangat baik, baik, kurang baik. Bagaimana kategori? Berada di kategori sangat valid. Sangat valid. 92,6%. Menurut ahli? Ahli materi. Instrumen yang digunakan itu apa ya? Instrumen yang dibuat sendiri oleh peneliti atau dikembangkan atau diambil orang tua? Siapapun ya, karena masalah penentuan instrumen kalau dibuat sendiri mesti analisis validitas instrumen. Kalau dibuat oleh orang lain dan sudah dibakukan, dipatenkan, no problem, langsung diuji instrumen itu untuk menurut siapa? Itu instrumen ini yang dikasih ke ahli materi kan? Ya. Ahli materi isi kan? Instrumen siapa yang digunakan? Sini lagi. Sini siapa? Ya kalau nggak bisa jawab, Sri, berarti jadinya nggak valid ya instrumen. Kalau jadi nggak valid ya instrumen, jadinya butuh deh hasil penelitian. Instrumen siapa sih? Kita mau sekuat nggak ini? Bilang so pakai instrumen masa kamu Sri mau lupa itu Sri P pelaksanaan penelitian kan bergaul dengan instrumen itu pasti Sri nggak boleh lupa lah di lampiran itu kan instrumennya siapa dari jurnal siapa Jo dari rujukan apa kata jurnal instrumen ini kan tidak laku tuh Sri toh kalau instrumen ini salah hasil penelitian salah dan ambil dari mana dang Sri begitu benar P maksud nah. Iya, dari jurnal itu dia bilang kalau nyangan tulis cari di jurnal mana sehingga sini dapat dipakar dambe. Setelah saya sih sudah pakai itu di terong di penelitian di alat ikut. Itu materi kan?